Ntar lah, Salto. Sayang sekali di musim pertama kita gagal meruntuhkan dominasi Al Ittihad dan Al Hilal. Tapi kita punya kesempatan di musim kedua. Mari kita buat Al Nassr juara. Let's go, mari kita berjuang bersama. Oke teman-teman, ini dia skuad kita dari musim kemarin. Udah banyak yang balik dari peminjaman juga nih. Udah punya kita semua sekarang, gak dipinjemin lagi ya. Berkaca dari musim lalu, tapi teman-teman ya, ada beberapa pemain yang harus dan akan kita jual. Pokoknya ini adalah pemain-pemain yang akan kita jual ya. Sekarang kita langsung aja kita masukkan mereka ke daftar transfer. Ospina kita jual. Buhari boleh deh jadi kiper cadangan ya. Najer nih mending kita jual aja ya. Oke, Nafas jadi kiper utama. Al-Aqidi, ada Al-Aqidi. Oh, dia akan bergabung dengan klub lain. Ini 22 umur Anda tapi rating 53. Konan, di back kiri ada Konan, bro. Ya, pemain Ivory Coast ternyata. Jual aja lah ini, kita jual. Teles, kita akan biarkan dia di back kiri kita. Ada Kasim, transfer deh Kasim. Mansur, oke kita jual aja Mansur. Kita pertahankan Al-Shamari ya. Dengan usia 23, rating 62. Ini siapa lagi, ini jual aja lah, Kashesh. Oke, Fernandes, Nacho Fernandes kita biarkan. Al-Fatil kita biarkan. Al-Ajami biarin. Al-Amri kita diamkan juga, back kita banyak. Tapi nanti aku akan permainankan atau promosikan maksudku ya, pemain muda kita yang berasal dari akademi ya. Itu akan jadi back utama kita di musim kedua ini. Al-Ghanam aku akan biarkan. Boshal kita biarkan. M. Ali dengan, weh, kita biarkan kali ya, CDM dengan usia 26 ini. Al-Khabri kita biarkan. Ini 27, ini 26. Ini Al-Hasan kali kita jual ya, biar nggak banyak-banyak. Garep kita biarkan. Ganam biarkan. Fofana teman-teman, performa dia sebenarnya bagus bersama kita ya. Tapi aku ngerasa dia berat dan aku nggak suka gameplay dia aja sih sebenarnya ya. Jadi aku akan menjual Fofana teman-teman ya. Kita akan cari nanti, mungkin dia ratingnya 82 ya. Kita akan cari pemain-pemain yang punya rating lebih rendah aja. Karena menurutku nggak usah terlalu op lah. Depan kita sangat-sangat op kan. Messi, Ronaldo itu udah terlalu super power gitu ya. Untuk memenangkan Saudi League. Al-Sulaihim kita biarkan aja. Al-Sulaihim veteran ya. Oke, ini sudah bergabung dengan klub lain. Al-Najai kita, oke dia udah bergabung, nggak apa-apa. Otavio biarkan. Yahya biarkan. Al-Olewah kita udah masukkan daftar jual. Mane ya teman-teman. Sejujurnya aku lebih suka pakai Otavio walaupun rating dia cuma 82 doang ya, daripada Mane yang 85. Ini juga overpower menurutku, terlalu kuat tim kita jadinya ya. Ya walaupun terlalu kuat kan, skill kita juga, skill saya maksudnya, cuma berada di posisi 4 doang kemarin. Walaupun begitu tetap akan aku jual Mane teman-teman ya. Messi kita pertahankan. Talisca boleh kita pertahankan. Ronaldo tentu aja bertahan ini ya. Emaran dan Al-Nemer kita biarkan dulu ya. Ini karena mereka jadi cadangan, kita belum punya cadangan yang lain. Mungkin nanti kita akan cari dari pemain akademi kita ya. Oke, itu pemain yang masuk daftar jual dan pertahankan teman-teman ya. Sekarang kita waktunya cari pemain. A few moments later. Oke teman-teman, aku bersama yang nonton live streaming udah pada ngasih opsi untuk beli pemain ya. Kita udah turunin jadi 4 pemain yang kita pilih. Dan pemain-pemainnya ada Eriksen, Dele Alli, Marquinhos, dan Götze untuk pengganti Fofana. Dan kita udah pooling ya. Ini dia pollingnya. Dan yang menang dan yang akan kita pilih adalah Reus jadinya ya. Sesuai syarat yang aku berikan, berarti teman-teman ya, pemain tua dan rating paling maksimal 82. Biar nggak terlalu OP ya. Jadi kita akan mencoba membeli Marquinhos dan free agent juga. Kita bisa bayar gajinya doang cuma 40 ribu atau 57 ribu ya. Let's go. Oke, kita mungkin akan langsung kasih krusial aja untuk dia ya. Karena mungkin, bukan mungkin lagi, dia akan sering main. Oke, important. Oke, dia mau krusial. Siap. Setahun kontrak Anda? Enggak. 2 tahun aja enggak apa-apa. Accept tanpa rilis klausul. Oke, gaji Anda kita akan kasih 50. Tanpa bonus tapi ya. Mau please? Mau. No bonus-bonus. Sangat pintar menawar saya. Oke, tengah kita udah dapat pengganti Fofana. Sekarang kita cari lagi ya bersama ini teman-teman live chat, pengganti Mane yang kita masukkan transfer list. Syaratnya masih sama. Pemain tua aja 30-an ya,
dan ratingnya nggak boleh lebih dari 82. Biar nggak terlalu kuat, biar ada challengingnya. Walaupun seperti apa? Seperti musim pertama kita, walaupun kuat-kuat main kita ada di posisi 4. Cupunya ada ya. Tapi nggak apa-apa, biar lebih challenging aja. A few moments later. Setelah polling yang panjang sampai 4 part, akhirnya kita menemukan sayap baru kita, pengganti Mane, Angel Di Maria. Tadi kita polling dari 3 pemain ini, yang menang Angel Di Maria karena merasa ini lebih bisa kita beli, nggak ngeluarin budget karena ini free agent ya. Walaupun memang secara usia mungkin tua, tapi nggak masalah. Ini hanya Liga Saudi dan ini hanya game ya. Beli yang tua muda sama aja, yang penting gacor. Jadi kita langsung aja nego gaji. Kita bisa gaji dia antara 42.000 sampai 59.000. Let's go. Kita akan tawar gajinya dulu. Bahkan dia nggak minta muluk-muluk, teman-teman. Dia hanya minta rotasi aja. Except kalau gitu ya. Kita akan kontrak dia 2 tahun aja lah. Oke, gaji dia hanya 36, teman-teman ya. Jadi mari kita accept lagi. Selamat datang Di Maria di Al Nassr. Selamat duet lagi bersama Abang Do dan Abang Messi ya. Wes, God, dia dua sama dua God, teman-teman. Naldo dan Messi. Let's go. Selamat datang Di Maria. Ya, nanti kalau Anda main biar enggak menginfluence orang Saudi buat tatoan ya. Kalau main pakai long sleeve aja ya. Jangan yang pendek. Nanti diikuti bocah-bocah Arab Saudi kan dimarahin ibu bapaknya. Nanti disetrika punggungnya kan gak lucu ya. Bagus. Kita mendapatkan pemain-pemain yang tidak terlalu op tapi sesuai dengan jati diri tim kita, teman-teman. Cepat lari ke depan, cepat larinya, bisa crossing, bisa menusuk ke tengah juga. A wasit A. Let's go. Belum kita main, kita lihat objektif dulu, teman-teman ya. Pengembangan pemain muda, kita udah datengin pemain akademi berposisi defender ya. Udah komplit satu. Brand exposure kita diminta untuk clean sheet 7 match berturut-turut. Datangkan 2 pemain muda, teman-teman. 2 pemain muda bisa kita ambil dari pemain akademi. Jadi aman, gak usah beli lagi ya. Atau mungkin kita bisa datengin pemain-pemain yang asli Arab gitu. Arab Saudi ya. Nanti kita coba cari ya. Finansial, kita diminta untuk mendatangkan 2 krusial pemain. Kurang satu nih berarti. Kita diminta untuk menang Liga. Sama seperti musim lalu. Dan diminta untuk menang Asia Continental Cup atau ACL ya. Siap. Sebagai pengganti Ospina. Tadi kan ada beberapa kiper yang kita punya ya. Tapi aku pengen kiper yang berasal dari akademi ya. Kita akan cari di Arab juga, teman-teman. Mana Asia? Oke. Saudi Arab ya. Kita posisi GK. Accept. Tipenya apa aja tapi kiper ya. Kita akan cari coba dari Algeria, teman-teman ya. Posisi tengah kalau bisa ya. DM. Posisi ketiga. Kita akan cari penyerang. Striker. Oh nggak bisa sesama Arab. Oke siap. India dah boleh dah. India bisa nggak India? Kita cari pemain attacker di India ya. Kita punya pemain akademi. Yang aku bilang tadi teman-teman. Yusuf Al-Rashidi. 16 tahun rating 66. Saya akan promosikan. Ya. Promo to senior team, bergabunglah dengan kami. Oke, kita pramusim dulu teman-teman ya. Kita tes 2 pemain baru kita, Rios dan Di Maria. Sisanya kita cadangin di bawah-bawah ya. Ini dia nih. Mane dan Fofana kita tunggu laku ya. Kiper nggak usah cadangan bang, nggak kepake juga. Oke deh kalau gitu. Kita jangan masukkan dia. Kita masukkan siapa berarti nih? Lajamiah ya. Feedback udah 2. Ganti. Siapa ya? Al-Ghanam deh boleh. Al-Ghanam naik ya. Fofana akhirnya. Akhirnya Fofana. Ada yang nawar. Dan itu Al-Hilal teman-teman. Dengan senang hati saya akan berikan. Ambil aja saya accept. Nggak akan tawar-tawar ya. Ambil aja. Langsung aja pramusim ya. Melawan Al-Halej teman-teman. Kita pre-match report. Kita lihat dulu lawan kita. Ini dia squadnya bintang 2, oke. Nari yang harus kita waspadai dari kanan ya. Oke, di formasi kita akan coba 8 pemain luar dan sisanya Arab kan regulasinya. Berarti CDM akan kita masukkan Al-Haibari. 3 udah pemain Arab kita di sini ada Al-Haibari, Al-Rashidi, dan Al-Ghanam ya. Ini dari scouting akademi kita. Sisanya mah pemain
luar dan hebat semua ini ya. Rematch teman-teman? Tidak, Arul Dagul tidak akan mengganti difficulty yang kita pakai awal ya. Kalau misalkan ganti itu pun harus naik bukan turun. Jadi tetap pakai legendary dulu. Abang Do, Messi, Mercurius. Tuh. Rius, Messi, Abang Do, lari Di Maria. Abang Do, kiri. Ya ilah melenceng. Yes, Messi. Sakit, sakit. Look at that bro, Abang Messi. Par. Hey, bagus jauh. Tuh. Sekali lagi. Bang Do. Cakap dapat. Tuh sayap Di Maria. Tar lah, salto. Kok bisa gitu sih Bang Arul? Naldo, bro. Awas, awas, awas. Hey, Elganam. Sikat. Aduh. Untung. Bagus, Al-Habri di sana, bro. Ntar, mundur. Teles. Disikat. Bagus. Thank you. Otavio Dutra. Otavio Dutra masuk. Tengah. Masuk. Kita lihat teman-teman. 2OP Liga Saudi. Lari Messi. Oh, Messi, Messi. Tadi ada yang bilang kita coba taruh Di Maria di kanan, Rius di kiri. Rius nggak bisa di kiri cuy. Kalau gini bisa nggak? Oke, bisa. Di Maria tetap di kanan ya, coba ya. Oke, sejauh ini oke sih formasi kita ya. Gareth, Conan, Fernandes. Kayaknya aku akan jual deh Fernandes. Har. Kejar Alganam. Alganam. Oke, back saya, back muda, usia 16 tahun. Headingnya terlalu OP. Waduh. Lari, Mes. Kita lihat Messi again. Nah, Abang Do, sikat. Mau kemana? Yes, Teles, ilah, bagus nafas. Ya coba kita ganti sama pemain-pemain yang ada ya, sayap-sayap kita ya. Al-Amri boleh deh, mainin Laporte, ganti Laporte ya. Talisca boleh deh gantiin Messi. Heading bro. Bagus nafas. Rius, lari itu. Lari Alganam. Alganam. Dijaga cuy. Ku pinjemin Sergio Roberto biar gak terlalu banyak Eropa. Hey, heading. Back bro, back bro. Nah. Bang Do. Terlalu op deh ini kalau begini terus ya. Nanti kita lihat lawan selanjutnya. Kalau kita kalah berarti nggak usah naikin difficulty ya. Lewat Rashidi bro. Untung nggak gol. Wah nggak dapat. Al-Amri, Al-Amri. Yes, bagus nafas. Match pertama pramusim kita menang 7, teman-teman. Terlalu op Al Nassr di pramusim kali ini. Tidak seperti pramusim pertama kita waktu itu ya. Fofana sudah laku teman-teman ke Al Ahli 42 juta ya. Dengan harga C, nggak apa-apa. Nggak apa-apa, posisinya soalnya sama
Brozovic ya. Oke, Mane teman-teman udah ada yang nawar juga. Good job. Ke rival nih. Tadi ke Al Hilal, sekarang ini ke Al Ittihad. Gak apa-apa sih kalau saya makin seru jadinya ya. 81 ambil aja udah. Gak masalah. Ya. Oke, match day kedua teman-teman melawan Amorei Beita ya. Oke, let's go. Kita coba rotasi lagi ya. Kita lihat dulu tapi siapa yang ada Pedro teman-teman. Ini klub mana sih? Tiba-tiba ada Pedro ya. Oke, lelah pemain kita teman-teman. Naldo turun dulu kali ya. Otavio nih sumpah nggak capek-capek dia ya. Di Maria ganti dulu kali sama Gareb ya. Rios boleh deh ganti sama CM kita ada nggak ya? Yang bagus gitu ada. Coba mulai Al Sulaihim main ya. Di situ tapi Rios naik gantiin Konan. Jadi boleh Brozovic main. Di sini coba kita duetkan di back ya. Dua pemain Arab. Al Rashidi dan Al Amri, Teles nggak apa-apa masih di situ, Ganam juga. Yang lainnya masih oke ya, masih aman. Sibo, mau mana? Hahaha, rasakan. Oke, itu dia. Tuh Messi, sikat. Kita lihat Lionel Messi. Apa karena kita beli Messi makanya gacor ya? Apakah ini terlalu cheat code teman-teman? Dua god yang kita datangkan jadi OP banget lini depan kita. Apakah harus kita jual satu? Oke, nggak kena. Bahaya. Ah, bahaya. Bagus. Bagus. Mantap. Bagus. Tuh. Messi. Kalisha. Cakep. 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 OP again, OP again. Sudah 2-0. Tuh. Tavio, tengah. Tuh. Udah ada yang lari. Brozovic. Tengah Messi. Look at that, baby. That was so nice for us. Itu membobol gawang lawan sekarang. Oke. Okay. Nah. Lari Ganam. Lari Otavio. Tengah lagi. Oke. Okay. Alisha. OP banget ya. Ada perlawanan sedikit dari Nunes. Eh, ambil, terus, gecek. Oke, okay, bagus nafas. Nggak sia-sia nafas. Tengah. Nah. Masuk. Ya, kok enggak? Oke. Okay. Tengah. Messi. Coba dari sana, Mes. Terlalu easy. Eh, lewat lagi. Mau kemana? Ah, jauh. Otavio. Messi again. Tengah lagi. Masuk. Ya, terlalu mudah. Oke, Di Maria pengen kucoba lagi. Otavio ganti dulu. Al-Haibari boleh diganti Brozovic. Al-Ganam ganti Gareb deh. Nah. Sikat, boom. Ayo, Amri. Al-Amri. Teres. Oke. Was. Aduh, nggak golin dia cuy. Nggak apa-apa deh, satu doang dah. Ini juga waktunya habis nih. Dua match pramusim kita menang, tidak seperti tahun lalu yang kita sekali menang, sekali kalah, sekali draw ya. Dan Messi, hat-trick teman-teman. No, Mane pergi. No. Bercanda. Selamat tinggal Mane. Betah ya di Al Ittihad ya. Pramusim terakhir melawan Al Riyadh, musim lalu di liga dia berada di 3 terbawah. Kayaknya di sini kita coba naikin difficulty ya. Bukan jadi ultimate, tapi ini kompetitornya kita nyalain. Player base difficulty-nya coba kita nyalain juga. Yang harus kita waspadai adalah Gray. Musona juga kayaknya bahaya tuh. Dan dia bintang 2, teman-teman. Ya, kita lihat nih. Apakah kita akan bisa melawan mereka dengan naik-naik difficulty? Messi mungkin kita harus ganti dulu ya. Alicia, main dah, nggak apa. Sisanya... Bentar. Ospina deh, naikin kiper dah satu.
Al Rashidi, mumpung lagi pramusim kita gempur aja dia ya dengan game terus biar banyak pengalaman dia. Oke, lihat setelah kita naikin difficulty-nya, mereka jadi makin lincah ya. Bukan naik sih, kita onin ya. Ini makin bahaya nih pergerakan mereka. Makin susah dibaca, teman-teman. Oke. Tuh kan? Pas. Bagus, thank you Nafas. Lah, penalti, cuk. Ngapain dah? Udah nendang wasit. Apaan dah? Siapa nih nendang? Musana ya. Let's go. Musana. Shit. 1-0. Oke. Tengah. Tuh. Lebar. Ih, ke tengah harusnya lagi. Reyes tadi ya. Sikat. Nah, Otavio. Tengah. Tuh. Ya, kalah sama Nowaiki, bro. Cedera dia. Siapa yang sikat? Oh, Brozovic. Hoi. Aduh. Bagus. Peles. Hei, tolong. Hei, buang. Berasa susahnya, cuy. Lewat sayap. Lari, Rios. 1. Masih bisa mengimbangi ya. Lari, Talisha. Masuk. Ya. Disikat sama Madi Maria, cok. Let's go. Oke, udah masih bisa kita tembus, teman-teman nih. On ya. Let's go. Bagus. Lari. Kejar, bro. Oke. Belakang. Malah sakit. Nggak jadi mikir. Look at that, bro. Not so bad lah. Nggak babuk-babuk banget lah ya, teman-teman ya. Masih bisa lah ya. Alicia. Look at that. Lari. Itu target saya. Subang dulu. Sengaja berputar dulu biar abang dong. Look at that. Pasti bertanya, lah Bang Arul kenapa ke belakang? Sengaja. Taktik. Oke, menang lagi. Pramusim sempurna Al Nassr di musim kedua. Di bawah Arul Dagul. Apakah ini tanda-tanda kita akan menjadi penguasa Saudi? Subscribe dulu aja untuk ketemu jawabannya.